Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office Serta tips dan triks komputer Jadi di video kali ini teman-teman Kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi Yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer Terutama teman-teman guru honorer yang Menerima tunjangan profesi guru Sebanyak atau sebesar 4,5 juta rupiah per triwulan dikali 4 triwulan menjadi 18 juta per tahun dipotong pajak Nah seperti itu teman-teman ya Nah untuk mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar 18 juta rupiah per tahun dipotong pajak Tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru honorer Yang masuk kategori penerima tunjangan profesi guru yang terdaftar di Dapodik nah, Seperti itu ya ada beberapa eh, apa namanya? data valid guru honorer yang harus teman-teman validkan harus dicek terus-menerus agar nantinya tunjangan profesi teman-teman itu aman. Nah, kira-kira bagaimana kelanjutan informasinya? Stay terus ya. Jadi, yang pertama di sini teman-teman data yang harus teman-teman validkan atau cek kevalitannya di Dapodik bersama dengan operator sekolah adalah status kepegawaian. Nah, menurut informasi dan menurut aturan yang ada bahwa teman-teman guru honorer yang bisa mengikuti PPG untuk mendapatkan tunjangan profesi guru berdasarkan peraturan yang ada tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik yaitu teman-teman eh, guru honorer yang status kepegawaiannya itu adalah honor daerah tingkat 2 atau tingkat 1 atau guru tetap yayasan. Istilahnya di sini adalah teman-teman guru honorer harus memiliki SK kepala daerah dan tentunya itu harus tercatat di aplikasi Dapodik Dasmen sehingga di poin 9 di Info GTK ini tertulis status kepegawaian honor daerah ya jika teman-teman mengajar di sekolah negeri, kalau teman-teman mengajar di sekolah swasta berarti tercatat guru tetap yayasan seperti itu teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu syarat yang harus teman-teman penuhi agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan tunjangan profesi guru seperti itu ya bagi teman-teman guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik. Oke, jadi yang pertama adalah status kepegawaian itu tidak boleh guru honor sekolah karena guru honor sekolah itu tidak tercatat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik melalui jalur PPG harus melalui harus mendapatkan SK minimal SK kepala daerah kecuali ada perubahan aturan di masa yang akan datang atau di tahun 2022 nantinya seperti itu teman-teman ya Oke kita coba lanjut ke informasi berikutnya yang kedua teman-teman adalah bagi teman-teman guru honorer yang sudah mengantongi sertifikat pendidik dan sudah linier dengan e, mapel yang diampu di aplikasi Dapodik tentunya itu akan tercatat di server info GTK. Nah, ketika jam mengajar teman-teman itu valid, maka secara otomatis itu akan tertulis 24 jam. Ini ini teman-teman ya 24 jam. Di sini di poin 15 tertulis total jam mengajar linier. Berarti total jam mengajar itu 24 jam. Kemudian yang liniernya berapa? Kalau misalnya total mengajarnya 24 jam sedangkan liniernya cuma 18 jam, berarti teman-teman itu tidak bisa menerima tunjangan profesi karena ada beberapa jam yang ternyata tidak linier dengan ijazah dan sertifikat pendidik teman-teman. Tetapi kalau posisinya sudah linier dua duanya total mengajarnya 24 jam kemudian total liniernya juga 24 4 jam berarti secara otomatis teman-teman berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi guru seperti itu ya untuk guru honorer maupun guru PNS itu masuk persyaratan yang sangat penting dan harus teman-teman penuhi Oke kita lanjut lagi. Kemudian ini, yang paling penting di sini adalah bagi teman-teman guru honorer yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Bagi teman-teman guru honorer yang sudah memiliki sertifikat pendidik tentunya harus ada kelengkapan data yang harus sudah lengkap di verifikasi data tunjangan profesi. Nah, sertifikat pendidikan teman-teman punya itu akan diinput oleh operator sekolah di riwayat sertifikasi. Nah, ketika operator sekolah sudah melakukan sinkronisasi, maka akan terbaca di info GTK. Tampilannya yang bagus atau tampilannya yang aman atau valid seperti ini yang Admin perlihatkan di layar monitor di sini, semuanya centang hijau. Mulai dari data, kelengkapan data, kemudian kelulusan sertifikasi, kemudian usia, dan bom mengajar, itu semuanya harus valid. Jika ada salah satunya yang tidak valid, misalnya kode sertifikasi yang tidak valid, maka dia akan silang merah di sini. Dan secara otomatis, SKTP (Pembayaran Tunjangan Profesi Guru) teman-teman itu tidak valid. Jadi, betul-betul teman-teman guru honorer ataupun guru PNS harus, harus memperhatikan info GTK-nya, terutama diverifikasi data tunjangan profesi seperti itu, ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Ini baru empat, masih ada di sini. Masih ada tambahannya. Ini untuk verifikasi data sertifikasinya, Nuptk juga harus valid. Kemudian keaktifan itu dideteksi di dapodik sudah valid juga harus valid juga teman-teman ya. Kemudian kepegawaian non PNS di sekolah negeri diverifikasi dinas pendidikan. Jadi di sini jelas eh, data teman-teman untuk status kepegawaian non PNS itu harus terverifikasi di Dinas pendidikan, nah, jika data teman-teman, data kepegawaian teman-teman ini tidak terverifikasi di dinas pendidikan, di sini akan silang dan secara otomatis SKTP pembayaran sertifikasi teman-teman itu tidak akan uh, keluar atau tidak akan cair seperti itu, teman-teman. Ya, nah, di sini juga keaktifan di Dapodik, ya, harus valid juga, kemudian NUPTK tentunya harus valid juga, harus uh, apa namanya, centang hijau semua. Kita lanjut lagi. Di sini kemudian berikutnya adalah munculnya SKTP pembayaran. Nah, jika SKTP pembayaran teman-teman guru honor itu sudah muncul mulai dari poin berapa ya? Mulai dari poin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 itu sudah muncul seperti ini. Kalau SKTP berarti secara otomatis secara keseluruhan data teman-teman itu hampir Semuanya itu sudah valid dan siap dibayarkan tunjangan profesinya Kecuali SKTP pembayaran itu tidak keluar Maka secara otomatis itu boleh dikata ada data teman-teman yang tidak valid Jadi penting sekali untuk teman-teman mengecek SKTP pembayaran tunjangan profesi Teman-teman guru honorer ataupun guru PNS Seperti itu teman-teman ya Kemudian kita lanjut lagi Nah, di sinilah yang paling penting, teman-teman ya. Di sini nominal uh, tunjangan yang teman-teman terima itu sebenarnya uh, untuk kotornya itu adalah sebesar 18 juta rupiah ya. Mulai dari tiruan 1 sampai tiruan 4. Di sini uh, baru dua tiruan yang tercatat. Januari, Februari, Maret, berarti sekitar 4,5 juta. Kemudian April, Mei, Juni juga 4,5 juta. Ditambah nanti tirulan 3 dan tiruan 4, berarti 4,5 juta. 4,5 juta dikali 4 ya 4,5 juta dikali 4 itu kan e, hasilnya adalah 18 juta rupiah dan apabila sudah tercatat di SPM pembayaran seperti ini di info GTK di paling akhir maka secara otomatis itu teman-teman sudah berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi dan sisa masuk ke rekening teman-teman dan tentunya setiap tunjangan guru honorer maupun guru PNS itu tentunya akan dikenakan pajak penghasilan jadi tidak serta-merta bahwa diterima itu 18 juta rupiah tetapi dipotong pajak teman-teman ya ada aturan untuk pemotongan pajaknya tetapi untuk nominal secara keseluruhan tanpa pajak itu diterima 18 juta tapi yang masuk rekening itu bukan 18 juta seperti itu teman-teman ya Nah, seperti itu untuk tunjangan profesi. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.